jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah. Siapa lagi bukan Mbak Eni buah. Kali ini aku lagi ada di hutan, guys. Hutannya itu banyak semak-semaknya gitu. Aku mau cari asam Belanda ya, guys. Mari kita cari sama-sama. La 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 la. Aku sampai mau jatuh, guys. Nah, ini, guys, pohonnya. Tuh terlihat ya, guys, buahnya. Nah, ini, guys. Ini namanya buah asam Belanda ya, guys. Tuh terlihat kan buahnya. Ini sudah tua ya, guys, kalau yang sudah berwarna merah begini. Nah, ini dalamnya warnanya putih, guys. Ini aku mau coba dulu. Rasanya itu ada sepet-sepetnya gitu, guys. Coba aku mau makan lagi ya, guys. Tapi enak sih. Ini kan namanya asam Belanda ya, guys. Harusnya kan kalau asam itu identik itu rasanya asam ya, guys. Tapi ini itu enggak asam, guys. Tapi itu rada sepet-sepet gitu, guys. Nah, ini enak sih. Sekarang kita cari lagi ya, guys. Tuh di atas-atas tuh banyak ya, guys. Tapi aku mau cari yang di bawah-bawah. Nah, ini itu kalau yang berwarna hijau masih muda, guys. Tuh warnanya masih hijau ya, guys. Ini belum siap panen, jadi aku biarin dulu ya, guys. Mari kita cari-cari lagi. Tuh di atas-atas tuh banyak banget, guys. Nah kan, mari kita ambil. Ini aku taruh bawah dulu ya, guys, tempatnya. Ini aku mau ambil-ambil. Aduh, susah sekali ya, guys, soalnya lagi di atas-atas. Tara, ini ya, guys. Tuh, ini buah asam Belandanya ya, guys. Ini aku taruh sini dulu, aku kumpulin ya, guys. Sekarang aku lanjut ambil-ambil lagi. Aku mau jatuh ya, guys. Tuh kan, ini di semak-semak gitu, guys. Tuh, aku takut ada ular, guys. Oh, tapi no, enggak ada ya, guys. Ini aku panen-panen ya, guys. Tuh di bawah-bawah ini ada, guys. Tuh sampai ada yang jatuh, guys. Tuh kan, ini sampai dagingnya itu sudah terlihat ya, guys, putih-putih. Wah, ini buahnya banyak sekali. Ini aku mau panen-panen ya, guys. Ini banyak yang berwarna merah, guys. Tinggal aku petik-petik, guys. Hehehe. Lumayan kan dapat banyak. Ini waktu kecil itu dulu aku suka cari, guys, asam Belanda ini. Sampai ini aku udah besar baru kali ini aku cari lagi, sampai lupa rasanya itu gimana. Tapi tadi saya udah cobain ya, guys, rasanya itu rada sepet-sepet manis gitu, guys. Nggak ada asam-asamnya sama sekali. Kalau asam Jawa kan rasanya itu asam banget ya, guys. Kalau ini itu enggak ada asamnya sama sekali, guys. Tuh kan aku dapat lumayan banyak ya, guys. Tapi aku masih mau cari-cari lagi. Aku mau cari-cari di sana, guys. Nah, itu terlihat ada lagi tuh, guys. Tuh ini aku mau petik dulu ya, guys. Kan ya, aku petik lagi ya, guys. Ini buahnya banyak banget, guys. Aduh, aku mau jatuh, guys. Aduh, sampai omongan aja aku suka berpletot-pletot begitu, guys. Nah, ini ada lagi ya, guys. Tuh, ini aku petik-petik. Aduh, susah sekali, guys. Ini di atas gitu, guys. Nih, aku taruh sini lagi. Ini aku mau petik lagi. Wah, ini merah banget ya, guys, warnanya. Tuh kan, aku kumpulin ya, guys. Sudah dapat lumayan banyak nih, guys. Ini aku mau, aduh, ini aku mau kebawain ya, guys. Aduh, susah sekali. Aduh, nanti itu pada tumpah semua nih, guys. Ini aku taruh bawah aja. Aku taruh bawah aja ya, guys, supaya nggak pada tumpah. Sayang kan kalau tumpah. Nih, aku taruh bawah. Ini aku mau ambil, guys. Nah, ini susah sekali, guys. Ini aku mau ayun-ayun, guys, supaya pada jatuh buahnya. Tapi nggak mau jatuh, guys. Ya udahlah, aku petik aja. Ini yang warna hijau juga aku mau petik ya, guys. Aku mau cobain nanti itu rasanya yang berwarna hijau itu rasanya itu gimana gitu. Aku penasaran ya, guys. Jadi yang warna hijau aku mau petik sedikit saja. Nanti aku mau coba ya, guys. Sekarang aku mau lanjut cari-cari lagi. Oh iya, ini nih buat apa pohonnya itu
ada durinya guys. Nih aku kasih lihat, sini Pak kameramen, nih aku kasih tahu ya guys, tuh kan pohonnya ada durinya ya guys, tuh ini aku ambilnya itu penuh perjuangan sekali guys. Ini kalau nggak berhati-hati tanganku bisa kena duri guys. Pohonnya itu banyak durinya. Ini kalau nggak aku tarik ke bawah, ini aku susah ambilnya guys. Soalnya itu banyak yang di atas ya guys buahnya. Aduh susah sekali nah kan. Ini akhirnya aku dapat guys. Ini aku kumpulin lagi kan. Aku sudah dapat banyak sekali ya guys. Tuh. Ini aku mau coba yang berwarna hijau ya guys. Ini rasanya itu gimana? Aduh semutnya banyak banget ya guys. Ini aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu rasanya itu aduh sepet banget guys. Aduh kita lanjut cari aja ya guys. Aku mau jatuh nih, aku mau ambil ya guys. Nih aku petik-petik. Tuh aku petik-petik ya guys. Alhamdulillah aku hari ini panen asam Belanda banyak banget ya guys. Tuh kan lumayan kan aku dapat segini ya guys. Lumayan kan. Tuh ya lumayan ya dapat segini. Sudah dulu ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waktunya kita bawa pulang.